Oke, sebetulan kali ini kita bakalan membuat layangan cotek lawas. Tapi kali ini tuh bukan saya yang bakalan hukum, sebetulan ya. Yang bakalan hukum itu adalah adik saya, sebetulan. Akhirnya saya punya asisten baru, sebetulnya ya. Nah, jadi kali ini tuh dia tuh hukum sendiri, sebetulnya. Dan saya yang jadi kameramen ya, sebetulnya. Semoga hasilnya memuaskan, sebetulnya. Nggak mengecewakan, dasar bocil. Soalnya yang minta hukum tuh dia, sebetulnya. Dia tak kasih, dia langsung hukum. Soalnya dia ya, yang minta pengen hukum, sebetulnya. Bukan saya yang nyuruh, sebetulnya. Tuh, dia dah hukum nih, sebetulnya. Ya, menurut saya sih, ini tuh kebanyakan sudah cukup, sebetulnya. Sudah cukup rapi juga tempel-tempelnya, sebetulnya. Is, bahagia deh, sebetulnya. Dan semoga juga layangnya mau naik, sebetulnya. Bener gak, Yu? Semoga layangnya mau naik, ya. Kalau gak, kamu udah salahin. Tanda, pih, langsung jelek gitu sebongnya. Nah, ini dia layangnya, sebetulnya. Biar gak lala lili, sebetulnya. Nah, itu dia sang undagi, ya, sebetulnya. Cek. Mantap pokoknya nih, semeton. Kita bakalan tes terbang sekarang, semeton ya. Malu-malu deh, semeton. Sekarang kita prepare dulu, semeton. Prepare. Oke, semeton. Kita bakalan naikin sekarang, semeton. Udah, perangin, semeton. Nah, jadi buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like dan subscribe. Jangan kemana-mana, semeton ya. Tetap saksikan. Oke, semeton. Kembali lagi bersama saya di Umyan Channel. Nah, jadi kali ini tuh saya lagi nukup layangan, semeton ya. Ini dibantuin sama adik saya, semeton. Dia nukup nih, semeton. Cepet nih, lagi. Nah, itu ada layangan cotek blolong di sana, semeton ya. Kemarin saya sudah tes terbang tuh, semeton. Itu ukur layangannya tuh 1 meter, semeton. Tapi ada dua dia. Dua layangan. Nah, ini saya lagi nukup layangan cotek lawas, semeton ya. Ini tukuban pada zaman tahun 2014-15an, semeton. Seri-seri. Nah, seperti itu dia tukubannya, semeton. Langsung ke krepet ya. Ini ukur layangannya nih 1 meter, semeton. Kita bakalan tes di cuaca yang sangat mendung ini, semeton. Tuh, kalian bisa lihat nih, mendung sekali, semeton. Nggak ada nggak angin kayak ini, semeton. Wah, ada, semeton. Ini kita bakalan lihat prosesnya. Dek Ayu nukup layangan dulu. Tawa kamu, Yu. Ya, pasti. Iya, dah. Ya, tempel lu, tempel lu. Awas tangannya panas. Aduh. Tuh, dia tuh pinter nempel layangan, semeton. Gak bisa lah, semeton. Kita spill sedikit, semeton ya, tangan-tangannya nih. Ya, Gak apa-apa, cukup aja dulu. Nanti kita langsung tes terbang ya. Oke. Nah, seperti ini dia, semeton. Ini di ujung-ujung di sini aja ditempel ya, semeton. Maaf ya, semeton, agak gelap dikit, semeton, karena pencahayaannya kurang, semeton. Bolong dikit enggak apa-apa ya, sih? Hah? Bolong dikit enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ini plastik cap Nemo nih, semeton ya. Bukan bumi. Kenapa nih? Bumi aja? Gak ada yang bumi loh. Pakai ini aja. Sudah tuh lagi tuh di bagian ujung nih ini. Tuh lalangnya ya. Sudah tempel. Enggak, langsung dilipat itu dia. Nah, ini saya dibantuin oleh adik saya sendiri, semeton. Biasanya cowok yang bantuin, sekarang cewek nih, semeton ya. Kita lihat hasil tukubannya, semeton ya, ntar ya. Apakah serapi tukuban saya, semeton, atau enggak? Ya, tapi enggak apa-apa, ini benar-benar masih pemula, semeton ya. Enggak bisa untuk dijelajahin atau dipaksa biar rapi, semeton. Nyak neket, gen bodemen nanti nulis. Itu lagi satu. Oh, ini dia, semeton. Ini dia, semeton. Pasti. Ya, kalau cap bumi itu lebih pekat warnanya dia. Itu kayak itu, tuku kan pekat sekali warnanya nih. Ini cap bumi itu. Iya. Ya, nggak apa. Intinya mau nempel. Orang-orang di luar sana tuh pengen bisa nukup, tapi nggak bisa juga, yuk. Oh, tangannya panas. Panas dari tadi.
Ntar kamu begoan, kamu deketin kayak tangan tuh kan gak lucu ntar dia tuh. Ini nanti isiin kayak penempel-penempelan sini ya nih. Garis kan potong lu, garisnya tuh. Ada rasa motong, mengsu-mengsu. Iya, gak apa-apa. Cepet nih, potong ini lurus-lurus ini. Merah dong. Oh, spill lu, spill. Merah dong. Merah atau tangannya nih sebentar. Ini nih, bikin garis. Tolong bikin gak apa lah. Iya, gak apa-apa. Ketak lurus bikin. Ini ya pakai ini di sini lu. Enggak bisa lu, Ade. Giniin lu motong. Astaga, dia aja enggak bisa deh. Potong lurus. Dah. Dah, pas kena tangannya. Iya, potong lurus. Iyalah. Baru pertama kali percobaannya kayak gini aja. Enggak bisa, Ade aja. Lu megang sini. Oke. Pegang rekam tuh, rekam. Iya, iya. Dumbbell di mana? Nah, kan dah nih. Kamu sekarang tempel tuh di bagian gininya. Nih. Nih di bawah nih. Ini sini. Oh. Ya tempel. Kebalik, kebalik. Lurusin ya, lurusin. Lurusin. Ya, tuh dah. Apa? Tak tutup dah. Ntar dia masih bikin record nih. Kita coba dulu. Lagi ini sini satu. Habis itu yang kanan kiri samain dia tempat-tempatnya. Nah, enggak orang dulu di tangannya lo. Enggak jeneng juga tak rekam. Kok jeneng enggak tampak jadi. Ada nih. Kok saya. Saya tolonglah aku. Nah, dia sudah mulai pro nih nempel sementara. Ini baru yang pertama sebenarnya, tapi waktu ini dia sudah, oh ya dua kali ya. Waktu ini dia dapat bantuin saya lihat dia tuh sudah cukup lumayan bisa sebenarnya. Jadi saya suruh dia nukup layangan sekarang sebenarnya. Tapi tukubannya lumayan mau nempel sebenarnya. Tapi gak serapi aku. Ya, tapi gak serapi punya saya sebenarnya. Wah kamu nih, tuh lagi di sampingnya. Sampingnya lagi, sampingnya. Apa dek? Apa dek is ini warna-warnanya? Warna Jepang ya? Pernah tempel lu? Kamu lama sekali nih. Isiin buletan tengahnya. Kalau isi buletan keren enggak sempetan? Ih, ini bilang enggak nih. Ada ngomong enggak? Hmm, durhaka kamu ini. Apa sih dia dia ada ngomong? Dia ada yang pesan. Enggak. Kan kayak naik-naikin di rumahnya. Mana tak kasih masak kayak gitu tuh kobanya kan apa itu? Sinta dede suri itu ada pakai lagi ya? Enggak. Istilahnya kan banget aku kalau kita begini. Tuh, jago nih, jago. Aku lagi begini.
Nah, jadi ini pemasangan warna di bagian krepet atau kipira semeton ya. Nih, Dayu sudah masang warna dan ini sudah jadi warnanya di sini. Sekarang kita lihat dia. Oke, Ton, ini sekarang saya bakalan buka tali dulu semeton ya. Ini saya sudah nyiapin tali semeton. Layangan banyak di atas nih, ngebun-ngebun semeton. Gulom. Sekarang saya bakalan persiapin dulu semeton ya. Jadi kita bakalan naikin sekarang semeton ya. Bersama sang undagi, Dek Ayu. Dia malu deh semeton. Karena dia cewek bisa bikin layangan semeton ya. Tapi gak apa-apa semeton. Sekarang kita bakalan uji terbang dulu semeton ya. Ayo bantuin deh. Nah, ini jadinya talinya tuh saya sudah uro-uro dulu semeton ya. Ini di bawah semeton. Ini saya sudah uro sekitaran 5 rolan semeton. Sekarang kita bakalan tes terbang ya. Ya ayo. Nah, oke semeton, sekarang kita bakalan isi timbang dulu semeton ya. Kita pasang timbangan nih semeton. Ini kita pasang timbang dulu nih semeton ya. Apakah mengudara dengan sempurna semeton? Teman set. Kita lihat sekarang semeton ya. Oke semeton, kita bakalan naikin sekarang semeton. Udah dapat angin semeton. Ay, sudah mengudara. Sudah mengudara nih semeton. Lengsut. Ini ngasut layangannya, Jai. Jai ngasut, cuy. GG sih. Kita ulang. Ya. Semoga dapat angin yang bagus, Ton. Iya, mau udara Ton. Kok gitu ya tukupannya ya? Udara Ton. Dan itu masih banyak talinya. Udah nggak nguyang-nguyang kayak pas itu loh deh. Ngakak sih videonya nih. Mana ini layangannya? Tidak lihat. Oh, enjay. Kok makin lama kok makin jauh ya? Nah, ini Dayu yang ulur layangnya semeton. Ya ulur aja dulu. Dah tuh udah habis. Nah itu layangnya semeton. Ya. Aet. Woi nyangkut di sanggah lo ngoh. Terus ini sementara di atas semeton. Nah itu layangnya sudah mengudara di atas semeton ya. Ah ini dia semeton.
merah. Oh, mudara semeton. Ini kalau ngambun nggak masuk akal sekali ini semeton. Karena ini satu bendel semetonnya.